Dinas Sosial Kota Jambi gelar kegiatan restorasi sosial yang bertemakan nilai-nilai perjuangan dan kesetiakawanan sosial berbasis budaya Jambi yang mewujudkan kesejahteraan sosial bagi generasi muda Kota Jambi. Dinas Sosial Kota Jambi gelar kegiatan restorasi sosial yang bertemakan nilai-nilai perjuangan dan kesetiakawanan sosial berbasis budaya Jambi yang mewujudkan kesejahteraan sosial bagi generasi muda Kota Jambi. Di aula kantor Dinas Kota Jambi, Selasa 29 Agustus 2023, yang diikuti 75 peserta SMP di Kota Jambi. Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Kepala Dinas Sosial Kota Jambi Noviarman, yang dalam sambutannya dirinya mengatakan, kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan peran dan kepedulian para pelajar dalam pembangunan melalui kegiatan pembinaan restorasi sosial dalam penguatan nilai-nilai perjuangan dan kesetiakawanan sosial berbasis budaya Jambi untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi generasi muda. Kegiatan ini juga kami menghadirkan narasumber dari Universitas Jambi dan Universitas Padangani, yaitu Pak Muhammad Farisi sama Pak Deni. Kemudian tujuan daripada kegiatan restorasi sosialnya adalah dalam rangka menghidupkan kembali nilai-nilai para pejuang dan juga supaya anak-anak sekolah ini sebagai generasi penerus dia tahu tentang nilai-nilai budaya kita. Kemudian juga dalam pelaksanaan ini dilakukan satu hari sampai selesai, dan ini merupakan agenda rutin. Sementara itu, Noviarman mengharapkan agar siswa atau pelajar terus bergerak maju, berperan aktif dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Heru Syaputra, JEK TV, melaporkan.